Kenapa ahli politik suka berbohong? Mari kita perhatikannya. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Ada satu pertandingan tahunan yang diberi nama World's Biggest Liar yang diadakan di Cumbria, England. Pertandingan ini mengumpulkan peserta serata dunia untuk mereka bersaing bagi merebut juara siapa yang paling pandai buat cerita bohong yang meyakinkan. Semua orang dibenarkan menyertai pertandingan ini. Tetapi ada dua pihak yang tidak dibenarkan menyertainya, iaitu ahli politik dan peguam. Ini kerana mereka dikatakan too skilled at telling pokies. Maksudnya, terlampau pandai dan mahir berbohong. Mereka ada kelebihan pandai berbohong yang orang lain tidak ada. Inilah sebab ahli politik dan lawyer tidak dibenarkan menyertai pertandingan tersebut. Sampai begitu sekali pandangan awam kepada ahli politik dan lawyer. Persoalannya, kenapa ahli politik ini suka berbohong? Jim Taylor, PhD, dalam satu tulisannya telah menulis 6 reasons why politicians believe they can lie. Ada 6 sebab kenapa mereka suka berbohong. Pertama, kebanyakan ahli politik adalah narsisis, iaitu angkuh, penting diri, rasa diri mereka bagus. Oleh kerana perangai ini, mereka percaya mereka betul walaupun berbohong. John Edward, bekas senator, menyatakan, "Pengalaman saya fit a self-focus and egotism, a narcissism that led you to believe you can do whatever you want." Kedua, ahli politik tahu pengikut mereka akan percaya walau apa pun mereka buat. Ini kerana pengikut hanya akan berkawan, membaca, mendengar dan berkongsi maklumat yang sama-sama mereka yakini. Mereka tidak akan benarkan maklumat yang bercanggah dengan kepercayaan mereka untuk masuk. Sebab itu, walaupun ahli politik ini berbohong, pengikutnya tetap akan kata itu benar. Ketiga, masyarakat sebenarnya tidak suka dengar perkara benar. Bagi mereka, kebenaran menyakitkan dan membuat mereka tidak selesa. Ini menyebabkan ahli politik lebih suka membawa cerita dongeng dan bohong untuk memujuk pengundi bersama mereka. Keempat, kewujudan internet sentiasa akan membiarkan cerita bohong terus disebarkan di kalangan orang ramai. Walaupun ada cerita benar, tetapi kebanjiran maklumat menyebabkan maklumat benar dan palsu tidak boleh diasingkan. Hanya yang bijak saja boleh membezakan. Kelima, cognitive bias. Maksudnya, manusia memang bersikap dan ambil pemikiran secara bias. Mereka akan tetap menyokong pihak yang mereka condong. So, ahli politik tahu, apapun kesalahan dia buat termasuk pembohongan akan ada pihak bersama. Rakyat Amerika memilih Trump walaupun dia telah melakukan lebih 13,000 kesalahan dan ucapan yang mengelirukan. Mereka walaupun tidak percaya kepada pembohongan Trump, tetapi mereka percaya kepada Trump. Pelik kan? Tetapi itulah hakikatnya. Keenam, pembohongan kalau diulang sampai cukup masa, manusia akan anggap ia benar. Sebab itu, mengulangi pembohongan supaya terus didengari manusia. Lepas itu, pasti dipercayai. Ini antara kepakaran ahli politik. Ulang pembohongan sampai percaya. Kesimpulannya, sebab itu Islam sangat menitik beratkan politik berteraskan halal haram, dosa pahala. Ini kerana ahli politik boleh menipu siapa saja dan akan ada yang percaya dan bersamanya. Hanya ahli politik yang ada pegangan dosa pahala saja akan bertanggungjawab terhadap apa yang dibuat. Benarlah firman Allah, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula." Pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Al-Isra ayat 36. Ayuh transformasikan diri kita. Jangan terpedaya dengan pembohongan ahli politik dan terus bersikap benar dan cerdik dalam hidup ini. Terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.